Hello guys, sekarang kita berada di Nasi Lemak Bambu Flavors of Sabahan guys. Bertempatnya di Marina Miri saja guys. Oke, pelan-pelan kita masuk tengok apa ada di dalam guys. Oke guys, dalam sini ala-ala KFC sama McDonald guys, dorang punya menu. Tapi-tapi sini ala-ala kampung-kampung begitu guys. Sangat unik setting dorang dalam sini guys. Nah sana tuh, kamu orang boleh pilih sama aja mau makan mie atau nasi lemak ataupun bubur guys. Air pula pun banyak juga sini guys. Nah ini kontrol dia orang. Di sini screen sini ada juga menu-menu dia orang lah. Boleh tengok dari dekat lagi. Oke guys, kita coba tengok tempat duduk di atas. Di tingkat atas adakah tidak kosong? Oh bah, tiada. Mari kita turun. Memang penuh sangat guys. Laku nih kedai guys. Kami pilih untuk duduk di luar sajalah, memandangkan tiada yang kosong di dalam. Kami order nasi lemak bambu, ayam berempah, dan juga nasi lemak bambu, ayam rendang guys. Dan juga ada order itu satu bubur, rumput ayam. Nah beginilah rupa deh guys, sangat sedap guys. Dia punya bubur pula meriah sana dengan isi ayam sama itu bawang goreng. Nah kasih pusing-pusing sikit kami orang punya makanan. Nah goncang-goncang, lepas itu angkat, sangat pekat dia punya bubur guys. Itu kawan bilang sadap macam itu bubur McDonald juga guys. Ini pula nasi lemak bambu, ayam rendang guys. Nah angkat-angkat ayam itu, kasih tunjuk sama kamu orang biar kamu orang lapar guys. Dah lapar, datanglah sini kan. Nah dirang kawan ada angguk-angguk kepala, kasih maksud dia approve lah begitu kan. Kita tengok yang satu lagi. Ngau. Ah, dia pun angguk juga guys. Memang approve lah dia bilang. Oke, seterusnya adalah saya guys. Saya order nasi lemak bambu, ayam goreng berempah guys. Nah, kasih tunjuk kamu orang. Nggak lapar kamu orang? Nggak tahu mau pilih mau makan apa dulu. Ada kasih telur, ada kasih nasi, ada kasih timun, dan letak lain tak bukan ada kasih kacang sama atau ikan bilis guys. Saya suka dia punya ikan bilis guys, tidak masin guys. Nah seterusnya saya angkat kasih kamu orang lihat itu ayam goreng berempahnya. Oke kita makan guys. Nah kita korek-korek, cari-cari itu isi ayam, pilih-pilih sambal kita letak atas nasi itu, ikan bilis juga, kasih bersatu di dalam hati dan makan saja guys. Ngau. Guys, saya pun approve dia punya nasi lemak bambu nih guys. Dia punya nasi sangat wangi guys. Bah guys, kami sudah sampai sini makan. Bah, kamu orang, bila lagi?